Gubernur Aceh Nova Irensyah mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian daerah Polda Aceh yang telah berhasil mengungkap dan menggagalkan penyelundupan narkotika di Aceh. Ia juga mengajak semua pihak untuk mendukung dan ikut serta membasmi barang haram tersebut di bumi Serambi Mekah. Pengungkapan keberadaan narkoba seberat 404,9 kg ini sungguh capaian besar dalam misi menyelamatkan generasi Aceh. Pemerintah Aceh dan seluruh rakyat Aceh memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kata Gubernur Nova saat memberi sambutan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika di lapangan Mapolda Aceh Rabu 10 Maret 2021. Nova mengatakan, saat ini Aceh telah dijadikan pasar potensial dan prospektif oleh para produsen narkoba. Nova merasa Aceh sedang dalam posisi yang terancam. Bila pelaku pengedar tidak ditindak dengan tegas, cepat dan keras, ia khawatir jika terus terjadi, maka 10 atau 15 tahun ke depan, Aceh akan mengalami kerusakan, baik itu kerusakan fisik, mental maupun spiritual. Sementara itu, Kapolda Aceh Wahyu Widada mengungkapkan sebanyak 404,9 kg narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil operasi tim gabungan Bareskrim Polri, Polda, dan jajaran Polres Aceh selama 2 bulan terakhir di tahun 2021.